الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما أما بعد Muka surat 159 sambungnya kita pagi ini. Muka surat 159 masih di bawah tajuk Al-Wala' wal-Bara' yang ke-8. Rasa nak habis dah ni. 8, 9, 10. Rasa nak habis tapi ada banyak lagi. Yang terakhir sekali tajuk ke-12. Tak apalah, tak ada habis ni. Kita berhabis lepas gaya pula. Yang ke-8 berhubung dengan hukum meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Pertamanya, dalam bidang bisnes, dalam bidang perniagaan atau dalam bidang pekerjaan. Kita nak berurusan dengan orang bukan Islam dalam urusan yang melibatkan hal ehwal keduniaan, urusan perniagaan, urusan pekerjaan. Bukannya urusan agama, urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dipetik daripada ayat 118 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma 'anittum waddu ma 'anittum tum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil, yakni menjadikan teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar dari kalangan kamu. Bitanah ni maknanya kawan rapat, teman yang kita jadikan orang yang boleh diberi kepercayaan, sedangkan mereka itu bukan dari kalangan orang-orang beriman. Kerana mereka tidak henti-henti menimbulkan kesusahan, kemudaratan kepadamu. Waddu, mereka sangat menyukai ma'anittum, apa yang menyusahkan kamu. Qad badatil baghdha, sesungguhnya telah nyata, telah jelas rasa kemarahan atau kebencian daripada afwahihim, mulut-mulut mereka sendiri. Wa ma tukhfi suduruhum, apa yang disembunyikan oleh, apa yang tersembunyi dalam dada mereka sebenarnya lebih akbar, lebih besar lagi berbanding dengan apa yang mereka nyatakan pada mulut mereka. Imam Al-Baghawi dalam tafsirannya, itu tafsir Baghawi, dia menjelaskan, janganlah engkau menjadikan orang-orang non-Muslim sebagai wali. Wali bukan maksud wali dalam bab akad nikah. Kita ada pihak wali ni, wali dalam bab nikah. Bukan wali dengan maksud dia ni sebagai wali Allah. Maksud wali di sini, orang yang diberikan wala tu. Kembali kepada ayat yang telah kita bincang sebelum ini dalam surah Al-Ma'idah. Innama waliyukumullah wa rasuluhu wallazina aman. Bahawasanya yang menjadi wali, pelindung kamu adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang bukan Islam, orang yang kafir, tidak boleh jadikan sebagai wali, sebagai pelindung, atau sebagai orang kepercayaan, ataupun orang-orang pilihan, kerana mereka tidak segan-segan melakukan apa-apa yang membahayakan kamu. Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan, para peneliti ini maksudnya ulama-ulama yang tahqiq, yang semak, yang teliti tentang hukum hakam yang melibatkan hubungan antara Muslim dengan bukan Muslim, telah mengetahui bahawa orang-orang ahlu zimmah ni mana orang yang diberi perlindungan dalam sebuah negara Islam dan mereka tidak menyatakan permusuhan kepada orang Islam.
Di antaranya ahli zimmah dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Imam Ibnu Qayyim menulis satu kitab yang khusus tentang ahkam ahli zimmah, hukum-hukum yang berkenaan dengan ahli zimmah. Ini orang kafir yang layak diberi perlindungan. Tapi dia ada syarat-syarat dia lah. Mungkin dia dah ada perjanjian, dia bayar cukai jizyah kepada kerajaan Islam. Mereka mengirim berita kepada saudara-saudara seagamanya tentang rahsia-rahsia orang Islam. Ini hak kaitan dengan ayat ni lah. Jadi rupanya di kalangan ahli zimmah itu, walaupun nampak baik, tapi sebenarnya dalam diam-diam ada juga jahat dia. Jadi rahsia-rahsia orang Islam dia tahu, dia cerita kepada saudara mereka di tempat lain. Di antara baik-baik yang terkenal, kullul ada wati qad turja mawaddatuha illa adawata man adaka fid din. Setiap permusuhan dapat diharapkan kasih sayangnya kecuali permusuhan orang yang memusuhimu kerana agama. Setiap permusuhan masih ada harapan untuk dicari kasih sayang. Balas-balas pun mungkin baik juga, termasuk dia. Kita berbalas setengah mana orang itu, mungkin satu hari nanti baik semula, ada pula kasih sayang terjalin. Itu tidak mustahil. Setiap permusuhan masih diharap ada kasih sayang. Boleh saya contoh dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar melawan tentera musyrikin di bawah pimpinan Abu Sufyan, Abu Sufyan bin Harb. Tapi setelah berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi berkahwin dengan anak perempuan Abu Sufyan yang bernama Ummu Habibah. Dulu musuh, sekarang dia dah jadi menantu dan tok tua pula. Dulu bermusuh. Bermusuhlah. Dalam peperangan Badar itu bermusuh. Nabi memimpin kaum muslimin dalam peperangan, Abu Sufyan kaum musyrikin, orang kafir. Tapi selepas peristiwa pembukaan kota Mekah, kawan ni masuk Islam, Nabi nikah dengan anak dia. Dah terjadi kasih sayang pula. Sudah itu. Sebab tu dalam hidup ni bila kita benci seseorang tu, jangan berlebih-lebih. Boleh jadi orang yang kita benci tiba-tiba jadi orang yang kita sayang pula. Janganlah kita berlebih-lebihan menyayangi seseorang, takut satu masa nanti dia pula jadi musuh kita. Dia boleh berubah. Boleh tengok contoh jelah dalam dunia politik sekarang ni. Boleh cari sendiri dalam dunia politik sekarang ni. Tu cari sendiri lah itu. Ini untuk kita faham maksud dengan baik ni. Dia kata kullul adawat, adawat ni jamak pada al-adawah, qad turja, boleh diharap masih ada kasih sayang. Kecuali kalau permusuhan tu melibatkan dalam urusan agama. Bila melibatkan urusan agama, walaupun dengan anak beranak, dia bersih tu, kasih sayang tu macam dipadam tu, tak ada. Nabi Ibrahim AS mengharapkan sungguh-sungguh untuk ayah dia beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dan meninggalkan agama syirik atas sifat kasih sayang seorang anak kepada pak dia, sehingga dia pernah berjanji kepada ayah dia bahawa dia akan beristighfar untuk pihak ayah dia. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Dan tidaklah istighfar Nabi Ibrahim untuk pihak ayahnya kecuali dilakukan semata-mata kerana ada mau'idah, suatu janji. Dia janji dah dengan ayah dia. Apa dia janji gitu? Sebab kasih sayang. Disebabkan kasih seorang anak kepada ayah. Tetapi disebabkan ayah dia akhirnya tidak beriman juga, maka akhirnya dia terpaksa beritahu innani bara'um mimma ta'budun. Dia beritahu ayah dia dan kaumnya bahawa aku berlepas diri. Maksudnya antara aku dan kamu semua musuh. Mati ayat agak musuh, tak ada ruang untuk berkasih sayang. Sebab apa? Sebab kerana agama. Kerana agama. Kalau tidak disebabkan agama, maka tidak perlu setara tu. Kerana
itulah mereka dilarang memegang jabatan yang membawahi orang-orang Islam dalam bidang pekerjaan. Bahkan dilarang juga mempekerjakan orang Islam. Maksudnya mengambil orang Islam bekerja di bawahnya, orang bukan Islam pergi pihak tertinggi dalam sesuatu syarikat apa semua, orang Islam duduk bawah dia. Ini jadi satu kehinaan. Sebab al-'izz, 'izzah, kemuliaan, kehebatan itu asalnya milik Allah. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Al-'izzah ni rasa hebat, mulia, apa lagi? Tinggi kedudukannya adalah milik Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Tiba-tiba bila berlaku orang beriman duduk bawah orang yang tidak beriman, ketua di atas itu tidak beriman. Jadi ini satu yang dianggap kehinaan. Yang kemampuannya masih di bawah orang kafir itu mempekerjakan orang Islam yang kemampuannya masih di bawah orang kafir itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi umat Islam dalam agama dan dunia mereka. Perkara ini tak dibenarkan. Hendaklah diusahakan untuk dielak. Hendaklah diusahakan supaya dapat dielakkan. Sedikit, tapi dari yang halal itu diberkati Allah. Sedangkan banyak, tapi dari yang haram itu dimurkai oleh Allah. Ini satu problem besar dalam negara kita, sebab sama ada dalam, kita nampak dalam beberapa bahagian dalam sektor kerajaan, sektor swasta, apabila orang Islam yang bekerja di bawah atas arahan orang atas, dia sebenarnya kalau hukum agama, benda tu sangat-sangat tidak disukai, sangat-sangat bersifat makruh. Biarlah jabatan di atas tu orang Muslim yang berada di, walaupun mungkin arahan orang atas tu, hak dia arah tu tidak bercanggah dengan agama, sekadar hijaunya. Lebih-lebih kalau kita bekerja di syarikat-syarikat swasta milik orang bukan Islam, lalu mereka mengarahkan kita sesuatu pekerjaan yang menyebabkan kepentingan agama kita terabai. Oh, dia kata kena pergi masa ni sekian-sekian. Kita kata, tak boleh masa ni masa solat Jumaat. Contohnya lah, masa solat Jumaat. Dia kata tak boleh. Munak sembahyang Jumaat apa tak boleh. Ini waktu kerja. Kalau bos tu adalah seorang Muslim, mungkin dia lebih faham. Sebab dia pun lagi sembahyang Jumaat juga. Bila dia meletakkan kepentingan pekerjaan kerana nak menjaga reputasi syarikat tu, maka dia mengabaikan kepentingan agama pekerja bawahnya. Ini jadi masalah. Bahkan ada sesetengah syarikat-syarikat tentu di Kuala Lumpur yang tidak membenarkan pekerja perempuan pakai tudung. Tapi tudung tak akan. Bukan semua lah, ada setengah-setengah yang kita dapat tahu. Ada setengah tu tak dibenarkan solat Jumaat. Berlaku di mana-mana besar yang kita tahu. Bukan sahaja di Kuala Lumpur, ada di setengah-setengah bandar yang lain. Tapi nak buat macam mana? Cuba kita fikir, kita kata nak buat macam mana? Kadang-kadang setengah kerja tu dia kata terpaksa, tak ada kerja lain dah, terpaksa buat. Walaupun kerja tu dia punya orang bos atas tu adalah bukan Islam, tapi terpaksa buat. Asalkan tempat kerja tu ada pekerjaan yang halal, cuma dimiliki oleh non-Muslim tu je. Sebab tu Ibn Taymiyah kata perkara ini tak sepatutnya berlaku dan boleh dielakkan. Cuma dalam situasi negara kita agak setengah keadaan tu agak sukar untuk dielak. Tak usah cari contoh jauh lah. Kadang-kadang kedai-kedai hak dekat Kota Baru ni pun banyak gitu. Nah, apa sahaja ni kedai yang dimiliki oleh non-Muslim, tapi dia punya bahasa kasar agak, koli dia tu. Bukan koli puyuk dah pun dah. Orang suruh pekerja bawah dia tu adalah Muslim. Kerja situ, kalau kerja tu benda yang halal di sisi agama, halal lah. Cuma dari segi nilai moral tu, nilai moral dikira jatuh sikit. Sebab majikan kita bukan Islam, kita adalah Muslim. Baik. Kemudian daripada keterangan tersebut dapat dibuat simpulan. Yang pertama, dia bagi dua simpulan. Tidak boleh mengangkat atau melantik orang kafir untuk kedudukan yang orang Islam duduk bawah.
atau yang memungkinkan dia mengetahui rahsia umat Islam. Misalnya contoh diberi jawatan sebagai menteri penasihat, kerana Allah Taala berfirman dalam ayat ini, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Baik, di Madinah ada komuniti Yahudi, tapi bila urusan melibatkan pentadbiran umat Islam, mereka tak campur tangan. Dia hanya menjadi pemimpin dalam kelompok dia, kelompok Yahudi. Kita di Malaysia daripada sebelum merdeka lagi tahu semua banyak berbeza bangsa dan agama. Tak ada masalah, boleh. Yang jadi garis pemisah bukan soal bangsa, soal dia ada dua aja, antara al-muslimun dengan ghair muslimin, atau orang Islam dengan bukan Islam. Jadi yang bukan Islam dia tidak dari segi walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'min, dari segi itu dia tidak boleh terlibat dengan perkara yang menyebabkan dia di atas orang Islam di bawah. Kecuali urusan dia sesama komuniti dia, nak latih dia sebagai ketua tok ngulu ke apa, tapi untuk pokok dia aja. Tak kena faham. Untuk apa dia? Tapi bila bagi satu jawatan yang orang Islam ada di bawahnya, ini yang kontra dengan ayat ni. La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Janganlah kamu mengambil bitanah. Bitanah ni teman kepercayaan ni, kira rapat sangatlah, rapat. Kalau seseorang tu dia ada kawan baik di tempat dia kerja, bukan Islam, dia kata kawan saya ni walaupun belum Islam tapi dia sangat baik. Disebabkan baik dia percaya sungguh. Jawapannya tak boleh. Memang tak boleh. Kita nak apa dia, nak berkawan dengan dia boleh. Tapi dia ada had, dia ada batas. Jangan siapa masuk rasa hub, rasa kasih sayang. Cuma kena ada rasa simpati, rasa kasihan belah untuk kita dakwah dia. Tapi kalau kasih sayang atas faktor keduniaan sedangkan berlainan agama ni tak boleh. Itu dia bercanggah dengan konsep al-walak wal-barak, kita bincang tajuk ni. Atau juga diangkat menjadi pegawai pemerintahan di daerah yang daerah negara Islam. Apabila banyak wilayah-wilayah Islam dibuka di luar Jaziratul Arab, maka pihak khalifah akan lantik wakil gubernur. Zaman Khulafaur Rashidin, zaman Khulafaur Rashidin ramai sahabat-sahabat tentu dilantik sebagai gubernur. Jadi gubernur di Kufah, di Syam, di Basrah. Antaranya seperti Al-Walid Al-Mughirah bin Syu'bah. Kalau belajar sejarah kerajaan-kerajaan Khalifah Umayyah, Al-Mughirah bin Syu'bah di antara sahabat yang banyak diberi jawatan dalam politik. Tidak pula dilantik masyarakat setempat yang belum Islam. Sebab bila dah wilayah itu dibuka oleh sesebuah negara itu dibuka dan dijadikan ia di bawah kekuasaan kerajaan Islam, maka hendaklah dinanti orang Islam sendiri jadi wakil kerajaan. Tidak masyarakat tempatan yang bukan Islam jadi wakil kerajaan. Atau kena faham mana. Nak lantik orang situ boleh, tapi syarat dia Muslim. Tapi hak banyak kihak berlaku dalam sejarah, tidak dilantik orang tempat, ambil orang luar. Maksud orang luar, pernah dilantik Sa'ad bin Abi Waqqas jadi gubernur di zaman Khalifah Umar, jadi gubernur di Basrah. Tapi disebabkan dia difitnah oleh orang tertentu, kemudian ditukar dengan orang lain. Tapi orang lain pun orang daripada Madinah juga, tidak masyarakat setempat ni di Basrah. Yang kedua, dibolehkan mengupah orang-orang kafir untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sampingan yang tidak menimbulkan bahaya dalam politik negara Islam. Bukannya kita kerja bawah dia, kita minta dia kerja bawah kita, kita bayar upah dia. Itu boleh. Umpamanya menjadi guide, penunjuk jalan, pemborong bagi konstruksi bangunan,
projek pembaikan jalan dan sejenisnya dan seumpamanya, dengan syarat tidak ada orang Islam yang mampu untuk berbuat begitu. Kalau ada orang Islam, lebih baik guna khidmat konsultan tu, guna-guna orang Islam lah. Tapi kalau tak ada, maka boleh. Sebab ini hanya wasilah. Kita guna khidmat dia, bukan kita di bawah dia. Kita hanya guna khidmat untuk urusan-urusan yang tertentu. Contohnya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar alaihi salam, Abu Bakar radhiyallahu anhu kabla dah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengupah seorang lelaki musyrik daripada Bani Ad-Dili, nama dia Abdullah Uraikid Ad-Dili sebagai penunjuk jalan ketika berhijrah ke Madinah. Nabi hijrah Madinah tidak sekali dengan sahabat-sahabat lain, dia hanya berdua dengan Abu Bakar. Tapi nak ambil jalan apa tadi? Jalan-jalan pintas. Jalan yang biasa tidak dilalui oleh orang lain. Maka Nabi tidak mahir waktu tu. Abu Bakar pun tak mahir juga. Maka diupah seorang lelaki bernama Abdullah bin Uraikid Ad-Dili daripada kabilah Bani Ad-Din. Jadi dia lah tunjuk. Tapi dia ni boleh dipercayai. Memang boleh dipercayai. Dia tak nipu. Dia tidak Islam. Dia tidak Islam, tapi boleh digunakan khidmat dia. Sampailah Nabi lepas dah setengah jalan, lalu datanglah Surakah bin Malik. Surakah bin Malik ni salah seorang kafir Mekah yang bersungguh-sungguh nak ambil upah sesiapa yang dapat menangkap Nabi dan Abu Bakar, diberi upah yang besar. Dia nak. Jadi Surakah bin Malik pun ambak jumpa. Sampai dekat Nabi, kuda dia tu apa dia? Sembelih, kelihatan ada sembelih, tersungkur jatuh. Sehingga dia tidak mampu untuk menangkap Nabi. Tapi Nabi siapa setara tu atas batu yang tak ada lah. Batu yang Abdullah bin Uraikid Ad-Dili. Apa pula Nabi guna khidmat dia? Sebab ini hanya melibatkan urusan teknikalnya. Bukan kata siapa kita di bawah dia, dia pula arahkan kita. Kita hanya berpandukan kemahiran dia tentang jalan yang nak dilalui. Akhirnya Surakah tadi, tak silap dia masuk Islam lah. Islam dan dijanjikan, betul dia masuk Islam. Akhirnya zaman Khalifah Umar, sebab Nabi menjanjikan, kalau kamu terima Islam, gelang Raja Kisra Rum akan menjadi milik kamu. Dan perkara itu menjadi realiti zaman Khalifah Umar. Zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Biar Raja Rum dulu dipanggil Kaisar Ar-Rum. Kisra Parsi. Tukar tadi. Kisra Parsi, Kaisar Ar-Rum. Baik. Dalam urusan perang, tadi dalam urusan dunia. Jadi kesimpulannya, dalam urusan dia diharuskan. Tapi nak jelas lagi, kena rujuk dalam ayat 8 dan 9 surah Al-Mumtahanah. Cuma penulis tak mari ayat ni. Dia mari ayat dalam surah Ali Imran untuk bahagian pertama satu tu. Hak boleh upah, boleh guna khidmat orang kafir ni ada nasnya dalam ayat ke-8 surah Al-Mumtahanah. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah Taala tidak melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, tidak pula mengusir kamu keluar daripada negeri kamu. Maka tidak dilarang untuk kamu antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk kamu berbuat baik kepada mereka atau berlaku adil. Termasuk berbuat baik ialah kita guna khidmat dia. Kita guna khidmat dia dalam perkara yang kita tak jumpa khidmat tu dengan orang Islam.
Kadang-kadang telefon kita punah. Contohlah ni lah, ada ni. Telefon punah. Tak jumpa kedai orang Melayu bagi telefon. Jumpa kedai. Itulah. Jumpa kedai yang tidak Melayu lah. Kita pun sebab salah. Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Sebab telefon tu urusan urusan dunia. Tidak melibatkan urusan agama. Kita guna khidmat dia. Tapi tadilah rujuk kepada ayat ayat ke-8 dari surah Al-Mumtahanah. Kemudian ada bab peperangan. Peperangan maksud bab ibadat ni. Bab peperangan ni bab ibadat. Bila maksud bab ibadat, boleh tak kita minta orang kafir tolong orang Islam dalam sah peperangan? Dalam masalah ini terdapat perbezaan pendapat di antara para ulama. Dan yang benar adalah dibolehkan, dia kata, bila diperlukan dalam keadaan darurat. Dan bila orang yang dimintai pertolongan itu adalah orang yang dipercayai dalam masalah jihad. Ada contoh yang boleh diambil dalam sejarah. Diharuskan tapi dalam keadaan apabila benar-benar terdesak darurat. Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata, berhubung dengan manfaat faedah daripada perjanjian Hudaibiyah, di antaranya bahawa meminta bantuan kepada orang musyrik yang dapat dipercayai dalam hal jihad adalah dibolehkan ketika benar-benar diperlukan. Maknanya terdesak, tak ada cara lain dah, maka boleh. Asalkan ianya orang yang dipercayai. Maksud percaya tu jenis orang tak nipu. Kadang-kadang ada setengah orang bukan Islam yang ianya lebih jujur daripada orang Islam. Betul? Dia orang susah, mungkin duduk sekapung kita. Dia nak pinjam piti, kita ui ke dia. Betul dia, dia kata 10 hari dia bayar. 10 hari bayar sungguh. Sayang kita orang Islam seorang lagi tu, dia kata 10 hari bayar. Rupanya setahun tak payah bayar lagi. Itu orang pelik tak? Tak ada kata contoh tu, betul tak? Orang Muslim, orang Melayu yang berhutang dengan kita, janjinya tak ditepati, dia kata tak apa, aku butir sebulan dua aku bayar. Bukan sebulan dua, dua tiga tahun tak payah bayar. Sedangkan orang bukan Islam, bukan Islam, saing kita juga bukan Islam, dia kata nak butir seminggu, seminggu cuma dia bayar sungguh. Mana ada orang yang mana nilai kejujuran tu ada pada dia, lebat tu lah. Tapi mungkin tidak semua lah. Dan juga pada orang musyrik itu juga terdapat maslahat, iaitu dia dekat dan mudah untuk bercampur dengan musuh dan dapat mengambil khabar dan rahsia mereka. Dia perjanjian Hudaibiyah ni bila salah satu butiran dalam perjanjian Hudaibiyah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, man arada an yadkhula fi dhati fi zimmatil muslimin, sesiapa yang mahu untuk masuk dalam perlindungan kaum muslimin, maka falahu ma arada, untuk dia apa yang dia kehendaki. Maksudnya dia diberi pilih. Mana-mana kabilah-kabilah ada di sekitar Mekah di tanah Arab tu nak menyokong kaum muslimin, sokong je. Tidak Islam dia tu, kabilah tu tidak Islam, cuma nak sokong. Dalam perjanjian Hudaibiyah, khusus untuk Hudaibiyah, nak sokong pun boleh. Mana-mana kabilah yang nak menyokong kaum musyrikin di Mekah pun boleh. Cuma dengan syarat, lepas ni jangan baloh. Maknanya mana-mana kabilah yang berpihak kepada kaum muslimin tidak boleh baloh dengan kabilah yang berpihak kepada kaum musyrikin. Tu dia. Kalau baloh dianggap langgar perjanjian itu. Akhirnya berlaku sungguh. Satu kabilah daripada kaum musyrikin telah menyerang satu kabilah kaum satu kabilah lain yang menyokong kaum muslimin. Jadi bila berlaku begitu, dianggap telah melanggar perjanjian sehingga menyebabkan Nabi masuk ke kota Mekah 2 tahun kemudian, tahun 8 Hijrah, sehingga jatuh Mekah ke tangan baginda. Itu puncanya.
Juga dibolehkan ketika dalam keadaan darurat. Darurat ni maknanya keadaan yang benar-benar tak boleh dielakkan, terpaksa dah. Imam Az-Zuhri meriwayatkan, Imam Az-Zuhri ni nama penuh dia Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Dia di antara tokoh ulama hadis yang terawal. Sebab dia meninggal tahun 124. Dialah orang pertama yang diminta oleh Khalifah Umar Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis-hadis secara lebih formal, lebih rasmi. Yang nama dia Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri. Dia meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan kepada orang-orang Yahudi dalam peperangan Khaybar. Itu pada tahun 7 Hijrah. Dan juga minta pertolongan kepada Safwan bin Umayyah. Tidak. Contoh yang kedua, okey. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Sufyan bin Umayyah radhiyallahu anhu ikut serta dalam peperangan Hunain. Sedangkan masa tu dia belum Islam lagi. Contoh pertama dalam peperangan Khaybar, Nabi pernah minta bantuan orang-orang Yahudi. Maksud Yahudi ini Yahudi yang berada di luar Khaybar. Sebab Khaybar itu sendiri Yahudi juga. Nabi pergi serang orang-orang Yahudi Bani Quraizah di Khaybar sebab mereka telah melanggar perjanjian kerana menyertai kaum musyrikin dalam peperangan Ahzab. Itu puncanya. Sebelum berlaku perang Ahzab tahun 5 Hijrah, mereka telah buat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berpihak kepada mana-mana orang-orang Yahudi tidak akan berpihak kepada mana-mana kaum musyrikin. Tapi apabila orang-orang musyrik Mekah menyerang Madinah pada tahun 5 Hijrah, berlakunya peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq, lalu sebahagian orang-orang Yahudi, bukan sebahagian lah, sebahagian besar, langgar perjanjian itu, pergi sokong kaum musyrikin. Ini kesalahan besar. Kesalahan yang menyebabkan mereka layak dibunuh. Lalu Nabi hantar sahabat untuk menyerang Khaybar. Tapi nak serang Khaybar ni, dia perlu ada strategi. Maka diminta bantuan orang-orang Yahudi yang lain. Ini dia kata harus ni, contoh di sini ni. Sebab untuk strategi dalam peperangan. Sebagai strategi, bukannya masuk dalam medan peperangan. Itu lain cerita. Sebab dalam peperangan Uhud, bila seorang musyrik yang belum Islam jumpa Nabi, dia kata dia nak perang bersama dengan tentera muslimin. Nabi kata, kamu dah muslim ke? Dia kata, belum. Oh, tak boleh. Kamu kena masuk Islam dulu. Kena mengucap dua kalimah syahadah dulu. Barulah kamu boleh berperang bersama kaum muslimin. Sebab peperangan ini dianggap ibadat. Sebab mematuhi perintah Allah. Bila ibadat, ibadat itu tidak diterima daripada orang kafir. Kalau nak masuk bersama tentera Islam, kena masuk Islam dulu. Lalu lelaki itu pun mengucap dua kalimah syahadah, masuk Islam. Dan dia pun masuk sekali dalam barisan tentera kaum muslimin. Perang punya perang, mati syahid. Bila mati syahid, Nabi kata untunglah dia. Qad amila qalilan wa ujra kathiran. Dia buat amalan yang sedikit tapi pahalanya besar. Dia baru dia masuk Islam. Dan dia tidak sempat untuk solat satu waktu, belum sempat puasa, baru masuk Islam, perang, mati syahid, terus ke syurga. Tapi bila melibatkan soal peperangan dalam medan peperangan, maka itu syaratnya mesti muslim. Hanya melibatkan soal teknikal. Nabi minta bantuan Yahudi untuk menyerang Khaybar ni. Ini soal teknikal. Begitu juga contoh yang kedua, Safwan bin Umayyah yang menyertai peperangan Hunain. Dia bersama dengan kaum muslimin, tapi masa tu dia musyrik, belum Islam lagi. Rupanya ada setengah kaum musyrik yang simpati nak tolong orang Islam, tapi dia masa tu belum Islam lagi. Lepas tu baru dia masuk Islam. Cuma tak pasti dalam peperangan Hunain bentuk macam mana dia tolong, dia bantu ni. Sebab peperangan Hunain ni, dia baca sejarah sangat hebat. Sangat hebat tu sebab berlawa dengan kabilah Hawazin dan Thaqif yang dikenali sebagai golongan yang
berkemahiran dalam peperangan. Orang mahir, tubuh badan kuat gagah, meminat lawan payuh. Tapi di segi bilangan tentera, tentera Islam lebih ramai. Tentera Islam lebih ramai daripada kabilah Hawazin Thaqif. Sebab tu peringkat peperangan mula-mula tu hampir kalah. Sebab peperangan Uhud juga. Peperangan Hunain ni. Hampir kalah. Tapi lepas tu menang lah. Menang jugalah. Punca kalah tu sebab ujub. Timbul ujub. Ujub rasa, oh kita ramah gini tak kalah lah kita. Jadi mai puasa ujub rasa kemenangan itu disebabkan faktor kita ramai. Termasuk darurat, misalnya contohnya jumlah orang-orang kafir lebih banyak dan sangat ditakuti akan mereka dengan syarat dia berpandangan baik terhadap kaum muslimin. Maknanya ada syaratlah, ada syarat. Adapun jika tidak diperlukan maka tidak dibolehkan meminta bantuan mereka. Tidak perlu tu tak ada sebarang hajat. Tak ada, tak perlulah. Kerana orang kafir ni sangat dimungkinkan berkhianat dan bisa sahaja, boleh sahaja menjadi senjata makan tuan. Maksudnya kita kena sangat berhati-hati. Kalau benar-benar terdesak, baru boleh. Itu pun tengok juga, boleh caya ke tak? Kalau boleh caya, tak apa. Tapi kalau tidak benar-benar terdesak, tak boleh. Sebab kemungkinan besar mereka ni akan khianat. Nampak je. Sebab tu penipalah kalau nak fikir soal politik dah. Politik lah ni dah. Alik sana ke, alik sini ke, alik sini, alik sana. Tetapi yang nampak daripada ucapan Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah adalah hak jelasnya dia kata boleh meminta pertolongan kepada mereka secara mutlak. Itu dia punya ijtihad dia, pandangan dia. Maksudnya boleh minta bantuan orang-orang kafir apabila meribatkan urusan teknikal dalam peperangan. Walaupun orang kafir itu boleh caya atau tak boleh caya. Sebab ada pandangan lain, kata kena cek dulu. Kalau rasa tak boleh caya, tak sah. Kalau kita rasa boleh caya ke dia, barulah boleh diterima. Tapi Ibn Taymiyah tak letak syarat tu. Dia kata, bila dah benar-benar terdesak, ambillah pertolongan daripada mereka. Tu yang beza. Baik, yang ke-9, mengutamakan tinggal dan bekerja di negara kafir. Kalau tadi bab minta pertolongan ni, kita tinggal, hidup, bekerja di negara orang kafir. Bekerjanya seorang Muslim untuk mengabdi atau melayani orang kafir adalah haram. Kerana hal itu bererti penguasaan orang kafir atau orang Muslim serta penghinaan. Adapun iqamah. Iqamah mana berada, menetap. Iqamah daripada perkataan aqama yukimu. Berdirinya kita untuk berada di situ. Ataupun bertempat tinggal terus menerus di antara orang-orang kafir juga diharamkan. Sebab tu bila berlaku peristiwa hijrah, sebenarnya semua umat Islam di Mekah diminta berhijrah semua sekali. Tak boleh mereka menetap di Mekah. Walaupun kampung halaman asal Mekah, tapi bila diperintahkan untuk berhijrah, kena berhijrah semua sekali. Tapi soalnya adakah semua berhijrah? Tidak. Ada setengah tak sih berhijrah. Tak sih berhijrah. Apabila berlaku peperangan Badar, peperangan Badar ni 2 tahun lepas Nabi berhijrah, ada orang Islam di Mekah yang tak mahu berhijrah, telah dipaksa untuk menyertai peperangan Badar. Orang Islam tapi terpaksa berperang bersama kaum musyrikin lawan orang Islam. Orang Islam di Mekah yang tidak berhijrah dipaksa untuk menyertai, ikut serta tentera-tentera kafir musyrikin untuk lawan orang Islam juga. Tapi jumlahnya amat tak pasti sebab tak dijumui dalam sirah. Tapi memang ada. Dan itu yang disebut dalam Quran, dalam surah An-Nisa tu. Apa dia? Apabila dikatakan kepada kamu kenapa
tidak mahu berjihad. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Illa almustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Kecuali orang-orang yang lemah, kaum wanita, kanak-kanak yang la yastati'u nahilah, yang tak mampu nak buat sebarahilah. Itu tak apa, itu dikecualikan. Tapi yang tak mampu berhijrah, sedangkan mampu berhijrah, akhirnya apabila dimatikan oleh malaikat, malaikat tanya, alam takun ardullahi wasi'atan, kenapa kamu, tidakkah bumi Allah Ta'ala ini luas, lalu kamu boleh berhijrah, tidak perlulah terus menetap di Mekah yang masih dikuasai oleh orang kafir. Tapi setelah berlaku peristiwa hijrah, mereka tidak lagi dipaksa berhijrah, boleh menetap di Mekah, tidak lagi dipaksa berhijrah dari Mekah ke tempat lain, boleh, sebab sudah li'annaha sarat dar Islam, sebab Mekah sudah jadi sebuah wilayah Islam. Tapi sebelum itu memang disuruh berhijrah. Baik, sekarang ni hak berlaku dalam dunia sekarang ni, ramai orang Islam yang menetap dan bekerja di negara orang-orang kafir. Mungkin atas faktor gaji di sana lebih besar, boleh piti banyak lagi, gampang lagi. Amor rasa hak tu ialah utama. Sebab pendapatan yang diperoleh di sana lebih besar. Apa pandangan yang dibincangkan di sini? Dia kata kalau memang niat nak menetap di sana untuk terus menerus tinggal bersama orang-orang kafir, maka hukumnya diharamkan. Kecuali kalau dia buat itu hanya sebagai wasilah yang bersifat sementara, sebagai, kita kata bukannya kata untuk menetap secara tetap, mungkin untuk sementara waktu, tak ada niat untuk menetap, satu masa nanti akan balik ke tempat asal. Kerana itu Allah Ta'ala mewajibkan hijrah, telah disebut tadi, hijrah dari mana negara kafir menuju negara muslim, dan mengancam orang yang tidak mahu berhijrah tanpa uzur syar'i. Lebih-lebih lagi kalau mereka dihalang untuk melakukan ibadat. Ini mana-mana komuniti muslim yang ada di negara-negara barat, khususnya negara Eropah, kalau boleh ibadat dengan baik tak diganggu, kita dipersilakan, tak apa. Tapi kalau siapa nak buat ibadat tak boleh, maka ketika itu dia kena berhijrah, kena cari penempatan di tempat lain. Tapi atas tujuan takdilah, menjaga kepentingan agama. Jadi masalahnya orang Islam duduk mula-mula negara Islam sebab mengutamakan kepentingan dunia, tinggal negara Islam dan bekerja di negara bukan Islam. Secara tidak langsung kita memberi sumbangan kepada perkembangan ekonomi negara bukan Islam. Orang Islam pula pergi kerja situ. Tapi hak tu lah biasanya berlaku sebab atas faktor mungkin pendapatan di sana lebih besar. Juga mengharamkan seorang Muslim berpergian ke negara kafir. Pergian makna pergi bermusafir ke negara kafir, kecuali kerana alasan syar'i dan mampu menunjukkan keislamannya. Ini sebab takut pada berlaku fitnah. Maksud fitnah di sini, kita pergi sana, kita terpengaruh dengan suasana kehidupan orang kafir, menyebabkan kita longgar pegangnya agama. Kemudian jika selesai tujuannya, maka ia harus segera kembali ke negara Islam. Sebab ini ramai rakyat Malaysia yang bekerja di negara luar yang bukan Islam. Ramai. Cuma atas niat dia. Dia jangan niat untuk menetap. Untuk sementara waktu. Lepas tu, kalau boleh, cuba untuk balik ke tempat asal, ataupun tukar tempat pekerjaan ke negara-negara Islam kalau boleh, itu lebih baik. Adapun bekerjanya seorang Muslim kepada orang kafir yang tidak bersifat melayani, seperti bekerja menjahit, membangunkan tembok dan lain sebagainya dari setiap pekerjaan yang ada dalam tangannya, maka hal ini dibolehkan. Kita tidak layar dia, tidak penuhi
cuma-cuma kerja-kerja yang bersifat sampingan. Kerana kerja itu tidak ada unsur penghinaan. Di mana kata satu riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, amiltu li yahudiyatin bil ujrah kull thanubin bitamrah. Saya bekerja untuk seorang perempuan Yahudi, upahnya ialah setiap timba air ditukar dengan sebutir kurma. Wa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalika wajidtuhu bitamarati fa akala ma'iya minha. Kemudian saya ceritakan perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan Yahudi yang sudah tua, Ali ni tuduh kerja punggah air, timba air. Kita kena faham Madinah ni tak ada sungai macam tempat kita. Nak cari air payah. Pergi punggah air. Atas setiap timba dapat ngupa sebut timba tamar. Kita bunyi macam tak pernah sampah je dah. Tapi tak apalah. Itu disebut dalam riwayat ni. Sebiji buah tamar yang diperolehi upah hak dia punggah air tadi. Kalau boleh 10 timba, 10 butir buah tamar. Dan aku bawakan beberapa butir kurma itu yang dijadikan ngupah atas kerja tadi lah. Lalu Nabi pun makan kurma tersebut. Jadi Nabi tak bantah, tak bantah. Tak lari. Maknanya boleh. Dia lari-lari ni apabila ada dah benda hak dibuat. Benda hak tak betul. Lepas tu, bila tak kena, Nabi tegur. Tu. Maknanya lari. Tapi kalau perkara tu belum berlaku, macam mana nak timbul larangan? Dia larangan ni berlaku apabila telah dibuat dan perkara tu dianggap sah. Salah. Kalau Nabi tak lari, benda tu dah dibuat tak lari, maknanya jadi satu ikrar. Ikrar ni makna satu perakuan. Nabi mengakui. Ataupun Nabi tidak bantah. Kemudian berikutnya, wa'amila khabbab lil'as bin wa'il bimakkata wattala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dhalika wa'akarrah. Seorang sahabat bernama Khabbab. Khabbab bin Al-Arat. Khabbab Al-Arab bekerja untuk Al-Asi bin Wa'il di Mekah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya dan Nabi pula menyetujuinya, setuju. Walaupun dari segi sejarahnya Al-Asi bin Wa'il ni di antara yang kuat juga lawan Nabi-nya, walaupun ada lagi orang lain yang lebih kuat. Al-Asi bin Wa'il ni diceritakan dia pernah bawa tulang kambing. Oh, itu dalam tafsir ayat di akhir surah Yasin tu. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Ada ulama tafsir kata ayat tu ditujukan kepada Al-Asi bin Wa'il. Mereka membuat suatu contoh perumpamaan dan dia lupa akan keadaan dirinya. Lalu dia berkata, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Allah Ta'ala beritahu yang si Al-Asi bin Wa'il ini berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang ini? Ada orang tak faham dalam cerita ni. Ayat ni dalam bentuk penceritaan. Bila dalam bentuk penceritaan, kaitan tafsir dia panggil ayat ni adalah hikayatan an. Hikayatan an. Sebagai penceritaan bagi orang yang nak diceritakan kata-katanya dalam cerita tu. Allah Ta'ala nak beritahu bahawa Al-Asi bin Wa'il bawa tulang, lalu dia berkata, si Al-Asi itu berkata, man yuhyil 'idham, siapa yang dapat menghidupkan tulang? Maka jawapannya, kul yuhyihal ladhi ansha'a awwal marrah. Yang dapat menghidupkan kembali tulang ni adalah Allah yang telah menciptakan makhluk itu daripada awalnya. Jadi Khabbab, sahabat Nabi, hijau dengan Al-Asi bin Wa'il. Kalaulah dengan sebab Al-Asi ni lawa Islam dan Nabi pun tak setuju Khabbab kerja, sudah tentu Nabi akan larang dan Nabi tidak setujulah. Tidak setuju. Hal ini menunjukkan dibolehkan pekerjaan serupa ini kerana ia merupakan akad tukar-menukar seperti halnya jual-beli. Ataupun malam kemarin ada ahli jumaah satu di Masjid Langgar tadi, boleh tak kita jual beli
beli dengan seorang penjual daripada orang Siam dekat. Dia pergi beli satu bahagian di Wakah Baru tu, bukan di sini ya. Kita ni kalau kawasan nak gialah ke. Kalau pas rumah lepas tak tujuh tu, dia ada satu perkampungan semua sampai kas satu ada komuniti masyarakat tendung-tendung, dia ada orang Siam, dia ada got tu dia. Alat tupak banyak. Wakah Baru pun ada. Jadi mereka juga hidup macam kita, nak nego, nak apa. Mungkin benda yang dia jual tu tak ada orang lain jual. Kita nak beli sebab kita perlu guna benda tu. Timbul soalan, boleh tak kita beli? Jawapannya boleh. Dan lepas jual beli dengan orang bukan Islam, kita boleh berurusan, boleh bermuamalah. Ayatnya kembali kepada hak tadi lah, ayat ke-8 surah Al-Mumtahanah tu, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Itu dalam bab jual beli. Sebab tidak mengandungi penghinaan terhadap muslim. Tidak menjadikannya sebagai abdi dan tidak bertentangan dengan sifat baraknya dari mereka. Sifat barak, sifat berlepas diri daripada mereka. Sebab urusan ni hanya dalam bab jual beli ni. Lepas ni tak ada. Tapi dari segi nilai moralnya lebih baik kita hanya berurusan jual beli dengan sesama muslim. Itu lebih baik. Ya, tapi kalau tak ada, terpaksa. Kita ambil contoh lah ni. Kita ambil contoh. Boleh dikatakan setiap penduduk di Malaysia ni memiliki telefon bimbit. Ada telefon tangan. Dalam forum perdana semalam, Ustaz Datuk Badli Shah buat statistik tunjuk di Malaysia ni ada 33 juta telefon bimbit yang digunakan pakai. Rakyat Malaysia hanya 29. Dia ada sosok data ada dengan dia. 29 juta lebih ya. Mana banyak telefon lagi daripada penduduk Malaysia. Atas orang itu mungkin ada 2 ada 3 telefon. Tapi kalau kita cari Kota Baru saja ni nak cari kedai jual telefon, kedai orang Islam Melayu ada tak? Jari aku memang tak ada rasa. Kamu tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Kita teragi ke Kevin Mall atas sekali tu kan. Kalau nampak kerja Melayu tu, dia kata bukan kedai dia, dia pekerja je. Kita kata siapa tokel, dia pun ayat. Boleh kata hampir semua. Jadi timbul persoalan, kenapa? Ini wallah lah kita tak boleh nak faham benda tu. Bukan soal modal, soal lain. Aku sentuh jadi sensitif pula, soal lain, bukan bab modal. Kalau modal, tak ada masalah, rasa boleh. Orang Melayu pun ramah, boleh. Buka. Tapi ada faktor lain. Kita nak cari kedai jual gel lah, jual gel tangi. Pun sama juga. Tak usah jauh tak, kita baru. Nak cari hak Muslim Melayu, payah. Tak kisahlah, bangsa lain tidak Melayu pun tak apa, asalkan Muslim. Kita bukan meletakkan soal perkauman, tapi soal agama yang penting. Sebab Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin, kepada juga orang, kepada orang beriman. Sebab yang penting dalam agamanya ada hak istimewa orang Islam. Tapi kalau hak istimewa atas nama sesuatu bangsa, itu tidak digezekkan dalam agama. Yang agama gezek adalah hak mulia sebagai seorang muslim dan mukmin. Baik. Adapun yang mengutamakan bekerja pada orang-orang kafir dan bertempat tinggal menetap bersama mereka, mengutamakan bekerja di negara orang kafir berbanding dengan bekerja dan tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, ia memandang bahawa orang yang bekerja itu memandang bahawa boleh walak kepada mereka dan redha terhadap agama mereka. Ini bahaya ni. Tidak syak lagi bahawa hal itu membawa kepada murtad. Maksud walak, boleh diberi kepatuhan, kesetiaan. Hak bahaya lagi redha tu, redha terhadap agama mereka.
Allah. Ini satu fitnah yang besar. Kalau setakat hijau untuk sementara tu lain cerita. Duduk di negara yang bukan Islam memberikan walak kepada mereka. Atas faktor apa kita tak tahu. Tapi kalau di Algeria, kamu tahu di Algeria selepas penjajah British, bukan British, Perancis. Penjajah Perancis memasuki Algeria, Jazair. Ramai komuniti orang-orang Arab daripada Jazair yang berhijrah ke kota Paris. Kita pun rasa nak pergi juga. London, Paris. Paris ni di antara negara Eropah, kawasan yang ramai orang Islam berbahasa Arab. Bahasa Arab tu jatuh nombor dua selepas bahasa Perancis. Bahasa Inggeris tu tahu nombor tiga, nombor empat berapa. Mana sesiapa yang pandai bahasa Arab lebih mudah untuk dia berada di Paris bermanding dengan di Amerika ke di lain-lain negara barat. Sebab kamu orang Islam yang berhijrah. Kita pun fikir apa faktor orang Islam daripada Aljazair, Algeria. Algeria ni dia sebelah lepas Mesir, Libya, Algeria, Tunis, negara di utara benua Afrika. Untuk apa keperluan mereka pergi ke Paris? Sebab orang Arab ni kalau sebut kota Paris memang dia satu kembaga besar. Kalau negara Eropah, Paris memang satu kembaga besar. Paris, London, jadi satu yang sangat sahur lah orang Arab sendiri. Apa sebab kita pun tak tahu. Ini kalau Gihijos itu redha dengan agama mereka, ni lagi bahaya. Apabila ia melakukan hal demikian kerana tamak terhadap dunia atau kekayaan yang melimpah ruah di negara mereka, negara yang kafir itu, dengan perasaan benci kepada agama mereka, tetap menjaga agamanya, maka hal itu diharamkan. Kurilah sikit banding dengan orang tadi. Masih dikira sanda. Gihijo semata-mata kerana nak hasil rezeki hak banyak itu. Tapi di segi agama tetap dengan Islam dan benci kepada agama orang-orang kafir. Maka hal itu tetap diharamkan dan dikhawatirkan adanya kesan buruk terhadap dirinya dan akhirnya menjadikan dia redha dengan agama mereka. Rupanya bahaya. Rupanya bahaya juga. Memang sangat-sangat bahaya untuk keadaan yang sebegini. Sebab tu kalau ada anak-anak kita yang belajar luar negara, kalau tak ada sebab yang kuat, kalau sekadar nak piti lebih, kita kata sama ada balik bekerja di Malaysia ataupun carilah mana-mana negara umat Islam. Kalau tak sihat kerja di Malaysia, negara umat Islam juga. Kita dapat tahu ramai jururawat nurse di tempat kita kau bekerja di hospital di Saudi ramai. Ada yang tahu di Riyadh, ada di Mekah, ada bekerja di Jeddah. Sebab di sana gaji tinggi. Memang gaji besar. Kerja sebagai nurse gaji besar. Dan beban kerja pun tidak itu sangat. Maka itu dikira lebih baiklah berbanding kalau dia bekerja di negara yang bukan Islam. Itu lebih baik. Sebab itu kalau di wilayah-wilayah tadi masih dalam negara umat Islam. Itu dalam bab kerja. Maksud dalam bab kerja di sini kesimpulannya ialah lebih baik bekerja negara umat Islam sebab fitnahnya sangat banyak di tempat lain. Kalau dihijau atas tujuan untuk cari piti, tapi kesan buruk itu dikena juga sikit sebanyak. Memang kena. Sebab negara mereka adalah negara yang terlalu bebas dan terbuka. Kadang-kadang dia tak ada nilai, rasa malu sebagainya, tak ada. Terbuka sangat. Sebab terlalu negara barat ataupun negara-negara bukan Islam, blok timur, blok barat, dia terlalu berpegang kepada dipanggil human rights, hak asasi manusia.
nampak atas nama hak asasi manusia boleh buat gapo hak dia nak buat asalkan dia tak ganggu orang lain. Kau dia. Kalau dia keluar rumah nak berehat-rehat di tamat-tamat, apa tu nak cabut habis pakaian, ikut dia. Asalkan jangan ganggu orang. Tak kira tua kau, muda kau, jatuh kau tino, dia anggap tak sadar tanggal pakaian. Lepas tu lepas kering peluh apa nak pakai pun ikut dia. Kita kata tak mandu kau dia. Dia tak fikir soal mandu, dia fikir soal itu hak manusia. Punuhnya cara pemikir. Sebab bila tidak ada Islam yang mengatur kehidupan manusia, manusia akan jadi hina seperti binatang. Baik, kita berhenti setakat tu. Kita ada dua, tiga tajuk lagi. Hukum meniru orang kafir dan kesannya. Kemudian yang kesebelah, bentuk-bentuk taklid kepada orang kafir yang dianggap dikira sebagai buruk. Dan akhirnya sikap pasif kaum muslimin. Kisah sikap lemah kaum muslimin dan problemnya. Problemnya, masalah yang timbul. Ada tiga tajuk kecil lagi. Dan menyusul lepas ni siri yang kedua untuk buku ni dah siap dah fotostik dah. Saya fotostik ada 15 naskah. Kita akan guna lepas gaya. Ada soalan? Mana? Johor. Cina lah. Dia suasana Singapura ni, Singapura dia lebih terbuka sebab komuniti Muslim ramai, orang Islam ramai Singapura. Mana dari segi kebebasan beragama tu? Dolar US mana? Dia ekonomi kukuh Singapura. Cuma kosak kita tak adalah. Pertamanya kita tidak mahu meletak di sana. Yang kedua kita kena istiqomah jaga agama sebab takut ta'athur, terkesan, terpengaruh dengan environment tempat. Tapi setakat yang bertahu, Singapura bukanlah satu masalah yang besar sebab masyarakat Islam ramai sana, kita tahu. Dia ada sekolah agama, ada masjid, ada berbanding dengan contoh-contoh sebut tadi, hak negara Eropah tu itu lebih bahaya. Ya. Yeah. Payah juga tu sebab kita tidak memahami situasi dia. Situasi sebenar dia sebab dia ada masalah nak jaga anak OKU dan kemudahan penjaga itu lebih banyak di sana berbanding di tempat kita. Mungkin Anas alaihissalam itu wallahu alam tak diketahui lah. Tapi mungkin dari segi keselesaan bekerja dan suasana kehidupan hok, kita kata masyarakat setempat, mungkin dia rasa lebih selesa di sana. Sebab ada setengah orang cerita, dia kata walaupun negara itu bukan negara Islam, tapi suasananya lebih tenang dan damai. Berbanding tempat kita ni, kita ada kisah ragu, pecah rumah. Sedangkan jenayah itu cara berlaku di tempat-tempat yang disebut sebagai negara bukan Islam. Di antara hak pertama ni macam di New Zealand. New Zealand mana lagi tempat-tempat lain,
Memang bukan negara Islam, tapi hok jenayah hok banyak yang berlaku tempat kita sana juga berlaku. Cuma dari segi jumlah bilangan statistik tu kita tak tahulah jarak sikit sama mana, tapi dia kata kadang-kadang tempat kita ni lebih menakutkan lagi. Tempat kita ni lebih menakutkan lagi. Buat kereta mana-mana, kum orang tu pukul belakang, jangan turun. Turun kita tengok. Waktu ambil visa kan. Kereta sikit je kepeknya, lepas tu mak lain pas kereta kita ni berapa habis. Itu Malaysia, realitinya begitu. Yalah, kita kata tak berlaku di kota boleh Kelantan apa tempat lain. Dah ada dah berlaku. Jadi kita pun duduk dalam keadaan rasa takut. Cuma dalam contoh tadi, wallahualam, kita tak tahulah dia punya, mungkin ada sebab lagi lah selain daripada anak dia OKU. Ya, ada? Memanglah komuniti Muslim ni ada di mana-mana, cuma sikit banyak dia kuat sana dia. Kali lebih duit jumpa semula, betul, betul tak? Tempat kita tinggal di masjid, mari sebenarnya tak ada lah. Tinggal masjid. Itu satu benda yang kalau fikir memenikan kepala. Nilai Islam tu ada di tempat yang bukan majoriti orang Islam, berbeza dengan orang Islam itu sendiri. Terutama dalam aspek jujur, kebersihan, contoh bersih. Kata di Jepun, ada saingi Jepun tak lepas, memang bersih sebab dia tak jumpa siapa. Kita, alhamdulillah, kita kota baru bandara Islam, tapi siapa tu macam mana? Kita punya sikap kita. Kadang-kadang tengok, bawa kereta orang ni, gue yang sungguh, orang depan. Dia bukannya lah pun dia tahu siapa. Allah mudah semudah tu. Kesedaran sivik kita tu sangat lemah. Agama pun ajak bahawa bersih tu memang perlu diutamakan. Sifat lah dulu siapa tu, siapa yang dibuti kat cari tu, siapa tahu. Tahu begitu ya, bekas air, plastik. Hak lebih menyakitkan hati, hak dia letak siapa atas bonet, atas bumbu, pung jatuh tengah, kubayar api tak putih dah. Tak. Waktu pelancong asing mari, negara Islam, negeri Islam setahun ni. Waktu kita nak dakwah, kata Islam mementingkan kebersihan. Realitinya tak ada contoh. Dia kata teori saja je Islam ni, tapi waktu memang payah lah kita tu tadi. Memang Allah Akbar. Satu-satu ujian yang besar bagi kita. Ada ipar Bobby Gah tu baru klik, dia kerja 3 tahun di Sydney, Australia. Memang dia cerita kita pun ajak nak pergi tahun ni, nak pergi boleh 3 pun ni. Oh tak ada, dia klik dulu, dia klik belah aku dulu belah. Macam dia nak pergi boleh 3 pun ni, nak pergi lah cuti pun ni. Tak ada, dia balik dulu. Dia cerita memang duduk sana memang suka lah. Suka dari segi pergaulan. Walaupun ada komuniti masyarakat Islam tu tak ramah di sana, tapi tak ada sekatan dan tak ada tekannya. Dia terbuka, dia bebas. Bahkan anak-anak yang belajar di sekolah pun diraikan dengan baik. Cuma kita kena berhati-hati lah, takut ada benda-benda negatif yang masuk. Tapi gambarannya lebih pada banyak bersifat positif yang kita nampak. Cuma kita kena teliti, kena beringat. Sebab masalah kita
kita gagal menyediakan contoh yang baik. Kita orang Islam sendiri gagal menyediakan contoh yang baik, sehingga nilai-nilai Islam tu lebih dikuasai, lebih dimiliki oleh orang bukan Islam. Dari segi nilai, dari segi nilai, tak kena mana tengah cari tu, di mana salah silap tu, kena cari mana. Ada setengah-setengah tempat di negara Arab, kalau di stesen bah, stesen kereta, bawah jambatan tepi tiang, bawah hacing air kecing, gapo. Oh, memang tak berdisiplin. Kecing kau sedar. Itu di negara Islam tu, negara Islam. Sedangkan perkara yang sama tak berlaku di. Cuma mungkin di negara orang kafir, dia berlaku, dia berlaku cara lain pula. Dari segi keruntuhan moral cara lain, kita cara aspek tak jaga bersih. Jadi mana-mana kelemahan itu kita kena baiki untuk kita muhasabah diri kita. InsyaAllah kita sambung lepas gaya pula lah untuk tajuk yang berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.